Monggo kita mensyukuri nikmat Gusti Allah dengan cara menjalani lima hal. Eh, kita cara syukur kita lima. Nomor sepiga, kita dikatakan syukur beneran dengan Gusti Allah kalau menyadari bahwa seluruh kenikmatan itu miliknya Allah. Wa saudara Muhammad. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sesungguhnya miliknya Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau hari ini kita punya mobil, berarti itu kita hadirkan cuma di jam ini. Kalau punya rumah, itu hadirkan kita di jam rumah. Kalau kita punya istri, hakikatnya dipinjami oleh Allah. Kalau kita punya anak, hakikatnya juga dipinjami oleh Allah. Semuanya adalah milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, berarti kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Sejarah mencatat orang yang pandai bersyukur itu bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu seorang raja. Sebab raja duwitnya. Dunyane akeh. Bojone atau orang yang mengingkari
hidupnya penuh dengan kesombongan. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ketika ditanya, kenapa sukses seperti itu? Kenapa hebat seperti itu? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin inti. Sesungguhnya aku diberikan harta itu karena ada ilmu pada diriku. Wahai saudara, orang itu namanya Paul. Karena dia sombong, dikasih nikmat yang bersyukur, maka seluruh harta kekayaannya sekaligus orangnya ditelan bumi pada waktu itu. Sehingga kalau hari ini, kalau kita nemu barang di dalam tanah, disebut nemu harta. Harta karun itu adanya hartanya pakai korun. Jadi orang yang bersyukur beneran menyadari sadar-sadarnya bahwa seluruh kenikmatan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, orang bersyukur itu tak kalah lesanya terbiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, habis terima kajian alhamdulillah. Sebabnya mari gajian tidak malah akan berjalan, malah gajian pengunci rumah. Ngerti? Pengunci rumah dijajar orang. Nah, bayar tidak bersyukur terus sampai itu sebenarnya apa? Kudunya nak pas bayaran itu saya nangka akan mengucap alhamdulillah. Kalau senang mengucap alhamdulillah, insya Allah nikmati ditambahin. Yang ketiga, untuk bisa bersyukur beneran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu caranya mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikasih nikmat sehat, nikmat uang, nikmat panjang umur, ojo lali sregep ibadah nombrone Gusti Allah. Terutama jangan sampai melupakan kewajiban sholatnya. Masjid di daerah dua ini kita syukur ya, penuh. Penuh apa? Penuh tiang itu penuhnya apa? Alhamdulillah penuh. Kita harus ingat saat ini di alam kubur betapa banyak yang mengeluh, menjerit-jerit ingin kembali ke dunia walaupun sebentar. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala. Semoga God.
sing mengantarkan dia mendapatkan nikmatnya Allah. Abdul Ghani wakil tim sukses. Nah, Abdul Ghani sak bendino nomor tim sukses baru wis jadi lari karo tim sukses. Kata modal. Jadi modal. Allahumma ihdinash shirotol mustaqim, wassalam.